Transfer ini maka rumor yang sering kali mengaitkan dirinya dengan Manchester United resmi berakhir. Padahal ia digosipkan masuk dalam daftar prioritas The Red Devils menjelang penutupan bursa transfer. Camavinga sebenarnya punya peluang untuk bergabung dengan Manchester United. Di sana ia bisa menjadi pemain penting untuk menggantikan Fred yang belakangan kerap dihajar kritik oleh berbagai kalangan karena performanya. Sementara itu, di Real Madrid, pemain yang berposisi sebagai gelandang kerap kesulitan mendapatkan tempat di skuad inti. Pasalnya, trio Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro terlalu sulit untuk digantikan. Lantas, mengapa Camavinga memilih Real Madrid? Uang diduga sebagai faktor utamanya. Namun, pemain berdarah Prancis tersebut menampik dugaan tersebut. Sejujurnya, faktor yang pertama bukanlah uang. Ini adalah kesenangan untuk memenuhi impian yang saya miliki sejak masih kecil, ungkap Camavinga seperti yang dikutip dari Express Sport. Saking berartinya Camavinga sampai tidak berpikir panjang ketika tawaran dari Real Madrid tiba di hadapannya. Buatnya bergabung dengan Los Blancos adalah sebuah prioritas yang harus dilaksanakan. Ketika saya tahu bahwa saya bisa bergabung dengan Real Madrid saya tidak berpikir lagi. Faktor utama saya adalah rasa senang memenuhi impian bermain buat Real Madrid. Bermain bersama pesepak bola yang akan mengajari saya banyak hal. Saya sangat senang adalah sebuah mimpi buat saya sejak kecil untuk bermain buat Madrid. Saya bakalan memberikan segalanya, pungkas Camavinga. Camavinga berkesempatan untuk menjalani laga debutnya bersama Madrid pada Senin, tanggal 13 September tahun 2021, mendatang. Seperti yang diketahui Madrid bakalan berhadapan dengan Celta Vigo dalam laga lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu. Wow, Real Madrid sudah menangkan perburuan Haaland. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan telah meraih kesepakatan verbal dengan Borussia Dortmund untuk merekrut Erling Haaland. Madrid terus berusaha untuk membenahi skuadnya. Mereka sudah melakukan bongkar pasang tim. Sejumlah pemain telah dilepas entah dijual atau dipinjamkan. Ada juga yang dilepas karena kontraknya habis seperti Sergio Ramos. Madrid pun kini disebut memulai proses untuk mendatangkan pemain bintang. Salah satunya adalah Haaland. Beberapa tim disebut telah berusaha untuk memboyong Erling Haaland dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021. Namun usaha mereka gagal sebab Dortmund tak ingin melepas pemain Norwegia tersebut. Padahal mereka bisa saja mendapatkan pemasukan melimpah dari penjualan Haaland. Namun musim depan Dortmund diperkirakan tak akan bisa menahan Haaland lebih lama lagi di Jerman. Sebab klausul rilisnya yang bernilai 75 juta euro diklaim bakal aktif. Sejumlah klub disebut akan berusaha mengejar Halan. Selain Real Madrid, ada PSG, Bayern Munchen, Manchester United, hingga Manchester City. Namun kini kabarnya Real Madrid disebut telah memenangkan perburuan Erling Halan. Klaim itu dilontarkan oleh Diario Madridista. Mereka mengklaim Madrid telah mencapai kesepakatan verbal dengan pihak Dortmund untuk transfer Halan. Laporan itu juga menyebut kesuksesan El Real memenangi perburuan striker 21 tahun itu adalah karena mereka punya hubungan baik dengan klub Bundesliga tersebut. Hubungan itu terlihat pada musim panas ini. Madrid disebut menghargai sikap Dortmund yang tak ingin melego halan. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menggoda sang striker untuk hijrah ke Spanyol. Jika Erling Haaland benar-benar merapat ke Real Madrid, maka kemungkinan besar ia akan berduet dengan Kylian Mbappe. Pemain Prancis itu mungkin saja akan diangkut oleh Madrid secara gratis dari PSG. Awas Madrid, Chelsea dan Manchester United siap kejar Kylian Mbappe. Real Madrid tidak bisa bersantai dalam upaya pembelian Kylian Mbappe dari PSG. Ada beberapa klub top yang akan coba mengganggu Los Blancos. Di bursa transfer musim panas kemarin, Madrid melakukan usaha pertama mereka untuk merekrut Mbappe. Ada tiga tawaran diajukan tapi ketiganya ditolak PSG. Penolakan PSG ini terkesan sangat buruk tapi sebenarnya justru membuka pintu lainnya. Sebab musim depan Mbappe bisa meninggalkan klub Prancis itu dengan gratis karena kontraknya habis. Artinya Madrid bisa mulai mendekati Mbappe pada Januari tahun 2022 mendatang kesempatan emas untuk Madrid tapi bukan berarti segalanya akan berjalan mudah. Terkini menurut Express, Chelsea dan Manchester United akan mencoba mengganggu Madrid dalam upaya perekrutan Mbappe di bulan Januari tahun 2022 nanti. Memang sejauh ini Madrid unggul dalam pemburuan Mbappe karena keinginan si pemain. Kabarnya Mbappe sudah membulatkan keputusan untuk hengkang ke Madrid. Meski begitu bukan berarti pintu untuk klub lain tertutup sepenuhnya. Chelsea dan MU masih punya peluang sama besarnya dengan Madrid. Januari nanti pemburuan Mbappe akan melibatkan klub-klub top. Madrid terdepan tapi tidak boleh santai. Karena kontrak yang mendekati abis Mbappe seharusnya bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub non Prancis di bursa transfer Januari nanti. Di tanggal 1 Januari nanti ada dua kemungkinan, ujar analis transfer Eropa Eduardo Inda. 1. Mbappe akan bergabung dengan tim yang dia mau. Chelsea dan MU mendekati dia, tapi menurut saya dia sudah bersepakat dengan Real Madrid. Opsi kedua menurut Inda, Mbappe juga bisa dijual PSG di bursa transfer Januari tersebut. Itulah kesempatan terakhir PSG untuk mendapatkan uang. Dia bisa bermain di Liga Champions dan Madrid harus membayar biaya transfer. Meski nilainya tidak akan sampai 200 juta euro, pungkasnya Pinangan ditolak, Milan masih ngeyel ingin angkut Asensio dari Madrid. Raksasa Liga Italia AC Milan dikabarkan masih terus berusaha mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid meski sebelumnya sudah pernah ditolak. Milan sibuk mencari gelandang Serang Baru pada musim panas 2021 ini. Sebab mereka dicampakkan oleh Hakan Kalhanoglu. Sejumlah pemain dikabarkan masuk bidikan Milan. Salah satunya adalah Asensio. Akan tetapi menurut laporan Vichages Asensio menolak pindah dari Madrid. Padahal El Real sendiri disebut siap menjual pemain berusia 25 tahun tersebut. AC Milan akhirnya memang berhasil mendatangkan Junior Mesias dan Brahim Diaz. Namun keduanya direkrut dengan status pinjaman. Dan sekarang meski masih cukup lama Milan pun dikabarkan sudah fokus untuk kembali berbelanja pemain baru pada musim panas tahun depan. Target Milan pun disebut masih sama yakni Marco Asensio. Laporan dari Jazz itu menyebut bahwa Milan akan meminta bantuan dari agen Dias untuk membujuk Asensio agar bersedia pindah ke San Siro tahun depan. Milan disebut ingin meminjam Asensio dulu dengan opsi pembelian permanen. Di sisi lain Madrid sendiri disebut ingin duit segar musim depan. Mereka disebut bisa melego Asensio sebesar 35 juta euro. Uang itu nantinya akan digunakan sebagai tambahan modal untuk merekrut Jules Koundé atau Erling Haaland. Atau keduanya sekaligus. Selain itu, ada celah lain yang membuat AC Milan merasa bisa memboyong Marco Asensio. Real Madrid disebut siap mempromosikan pemain akademinya, yakni Sergio Arribas.